Hampir sebulan Abang Bocin meninggalkan kita, tapi sehingga kini Achey masih setia melawat sahabat baiknya itu. Terkini Achey bersama anak perempuannya sekali lagi ke kubur Abam di jalan Sungai Pusu Gombak. Namun dalam video yang dikongsikan pelawak tersebut, dapat dilihat ketika mahu beredar diperhatikan, anak Achey sempat menoleh ke belakang dan melambai ke kubur. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Menerusi caption, Achey memberitahu sebelum lahirnya Hamzah, anaknya itu satu-satunya bayi yang sangat selesa bersama Abam kerana kebanyakan budak-budak lain agak takut melihat Abam. Melihat tindakan anaknya itu ketika pulang, Achey seperti menganggap anaknya seolah-olah melambai Abam. Mendapat hampir 1 juta tontonan, netizen juga sayu melihat apa yang dilakukan oleh anak Achey. Malah ada yang beranggapan mungkin dia mampu melihat apa yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.